Hai, oke, sebenarnya ini cuma random talk aja. Aku nggak mau review in depth karena mungkin sudah ada beberapa beauty vlogger lainnya yang sudah mereview tentang si L'Oreal Revitalift Crystal Micro Essence ini. Look, aku udah pakai kayak lebih dari setengah botol dan aku bener-bener ngerasain manfaatnya banget. Oke, sebenarnya ini karena mix up sih semuanya. Treatment, good skincare, good condition, no stress out, jadilah kulit yang menurut aku sudah lumayan sehat. Kayak ini aku literally nggak pakai apa-apa. No makeup, no nothing, no powder, no foundation, no concealer, nothing. Ini aku cuma pakai sunscreen doang sama lip balm. Alis juga aku nggak pakai. Kayak beberapa hari ini aku lagi bangga banget sama kondisi kulit aku yang sekarang. Jadi aku sehari-harinya cuma pakai sunscreen and then lip balm and that's it. Kayak mandi, sunscreen, lip balm, that's it. Jadi tuh oleh beberapa bulan yang lalu, mungkin tepatnya 3 atau 4 ya, 4 bulan lalu gitu, aku nyobain treatment yang namanya skin booster, which is an injection. Jadi dia kayak serum diinjak gitu ke kulit kita. Aku sih waktu itu diinjaknya di pipi sini. Nanti aku bakal kasih lihat klipnya ke kalian di sini. And yes, of course, itu di dokter Petrina Selamat karena aku sekarang udah enggak mau ke dokter-dokter lain atau ke klinik-klinik lain. Soalnya aku udah cocok sama si dokter Petrina. Jadi ya udah, karena kulit aku udah bagus, terus kayak bopengnya pun udah kayak mulai naik, enggak terlalu kelihatan. Mungkin kalau dari deket sih kayak kelihatan gitu ya, tuh ada bolong-bolong di muka aku, di kulit aku ada yang bolong-bolong. Di sini juga masih ada yang bolong-bolong, but overall kayak look at my skin udah enggak terlalu jerawatan, bahkan nih di leher aku tuh udah kayak mendingan banget ya. Dulu tuh di sini tuh parah banget, parahnya tuh literally parah banget, yang jerawatan merah-merah, yang ada juga yang nggak bisa dipencet. But sekarang look at my skin, kayak aku udah bangga banget ya sama kulit aku. Terus aku juga sekarang makin males makeupan yang full banget, yang dempul banget gitu, males, soalnya kayak udah mulai kasihan sama kulit aku. Soalnya kulit aku tuh yang poresnya gede banget gitu, yang kalau pakai cream products dia bakalan langsung sink in ke pori-porinya, jadi bakalan munculin komedo baru gitu, komedo atau lemak baru. So singkat cerita, setelah skin booster aku ngerasain banget manfaatnya, kayak kulit tuh jadi beneran kenceng, terus kenyal, bahkan baru bangun tidur aja yang semalamnya itu pakai krim malam, paginya tuh jadi makin glowing gara-gara si skin booster itu. Itu cocok banget sih untuk yang kayak mungkin 20 tahun ke atas kali ya, karena itu aduh manfaatnya banyak banget deh. Aku nggak bisa jelasin ke kalian satu-satu manfaat jelasnya gimana. Kalian googling aja skin booster itu fungsinya untuk apa. Atau kalau misalnya kalian mau langsung nanya ke dokter Petrina juga nggak apa-apa. Nanti aku kasih nomor WhatsApp-nya dokter Petrina di sini. Dokternya baik banget, anti komersil. Kalau nggak perlu kalian tuh nggak akan disuruh kayak treatment A, B, C, D gitu-gitu, enggak. Dokternya baik banget, jadi kalau misalnya kalian mau nanya nanti aku taruh WhatsApp-nya di sini. Nah setelah skin booster itu dua bulan kemudian kan aku ke Bali tuh gosong muka aku, kayak banyak banget jerawatnya. Kondisi muka aku tuh kayak pas di video lagi apply makeup face cushion itu, kan aku lagi lumayan kusam banget, sedangkan makeup face-nya itu warnanya tuh lumayan terang, jadi kayak agak sedikit sinkron gitu di kulit akunya. Tapi untungnya cushionnya tuh masih bisa kayak nyesuaiin sama warna kulit kita gitu, jadi nggak terlalu belang-belang banget. Dan sampai akhirnya aku treatment lagi Dermapan siapa? PRP ya? Aku lupa kalau nggak salah PRP. Abis PRP aku juga laser, jadi makinlah ke glowingan ini muncul, kan didukung sama krim malam 05-nya dokter Petrina. Terus aku juga dikirimin ini waktu itu sama tim L'Oreal, jadi aku sekalian nyobain ini dan gila sih, wow. Itu semua treatment itu, terus sama ada juga sunscreen, aku back to FSR lagi, pakai FSR. Nanti aku taruh di sini nama sunscreen aku apa, pokoknya kode SC30. Itu bikin kayak wow, keglowingan ini harus aku pertahankan. Jadi itu sih intinya, rekapnya, kenapa kulit aku bisa sebagus ini sekarang itu skin booster treatment, terus PRP atau derma punch, whatever that is. Terus kalau misalnya aku bisa juga laser, itu laser juga, and then sunscreennya sangat mendukung, soalnya dia udah kayak pearl cream gitu yang bikin muka cerah seketika gitu. And then krim malamnya dokter Petrina yang 05 of course. Terus aku juga pakai ini nih, Medica Suicide Cream dari Caris. Itu kalau after treatmentnya misalnya kayak mau nge-calming kulit, terus pakai toner aku. And then sama ini
Ini sih gila, ini mendukung banget bikin kulit jadi super kenyal, bagus, bercahaya. I love it so much. Kalau misalnya kalian mau tahu in depth skincare rutin aku sekarang, let me know, nanti aku bikinin versi yang malam sama yang pagi. Ntar kalau banyak yang pengen aku bikin videonya, tapi kalau pada nggak mau ya udah nggak aku bikin, males juga, shy. Mungkin nanti foto skincarenya bakal aku share di Instagram aku, jadi make sure to follow my Instagram @diandiana. Jadi ntar infonya bakal aku taruh di sana. Aku juga udah pernah bikin highlight Instastory skincare aku malam sama pagi, so check it out. Makasih udah nonton. This is so random, I know, tapi semoga kalian tetap suka sama videonya. Till I see you again in my next video. Jangan lupa subscribe.